Hello. So, video ni aku buat untuk diri aku sendiri untuk tengok progres daripada bulan Mac 2013 hingga ke bulan November 2013. So, yang dalam video ni kira adalah tahap dalam tahun pertama. Kira aku baru nak berjinak dalam dunia fitness ni lah. Dunia fitness ni kira bagi aku dia dalam seminggu dalam 4 ke 5 visit lah. Tapi selalu aku dapat buat 4 je. And kita dah macam fokus 1 visit per 1 muscle group. So kira ini bulan Mac ni kira aku baru dapat kahwin. Dalam dia masa sebelum kahwin tu dah cut banyak. Dah cut sebab dah kawan makan nasi, karbohidrat. So boleh nampak lah badan deplete. Masa pun tak banyak sangat sebab baru mula. Tapi okay, macam dalam video sekarang ni pula, bulan Ogos, okay, masa dah ada tapi nampak lah makan tak jaga. Protein banyak tapi karbohidrat pun banyak. Memang belum belum belajar betul-betul lagi macam mana nak kira calories. Okay, dalam video renang ni pula, sekarang ni pula video ni yang November 2019. So masa ni dah rasa kekuatan dekat tangan, kaki, core semua dah bertambah. Strength memang naik. Tapi kekurangan apabila badan dah naik ni, stamina aku rasa semakin berkurang. So kelemahan aku sekarang ialah kat stamina. Dalam gambar ni pun kekuatan tu ada, tapi stamina, endurance memang kurang sangat. So after this aku kena fokus kat endurance and stamina. Balance dua benda tu lah. Alright.